Buat kamu teman-teman mahasiswa baru tahun 2017, pasti kamu penasaran kan kuliah itu sebenarnya seperti apa? Kuliah itu belajar di kelas, penelitian, riset. Dia sih mengasihkan lah kuliah. Kuliah itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa membuat diri kita itu bermanfaat dalam sebuah masyarakat. Memiliki tanggung jawab untuk membantu menyelesaikan permasalahan negeri kita dengan melakukan penelitian. Hingga akhirnya kita mampu menciptakan karya-karya. Ini bisa menunjukkan citra kita sebagai mahasiswa itu punya manfaat dalam sebuah masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita juga harus mampu berusaha agar kita menjadi bangsa yang mandiri, bahkan kita menjadi kontributor peradaban dunia yang baru. Sebagai mahasiswa, kalian harus tahu bahwa ilmu tidak hanya didapat di dalam kelas. Kita juga bisa mengembangkan potensi dan minat bakat kita di organisasi. Dan organisasi itu bisa mengembangkan jiwa kepemimpinan kita menjadi mahasiswa-mahasiswi yang siap untuk menjadi pemimpin di masa depan. Karena hidup tidak hanya bisa dibeli dengan selembar kertas ijazah bertuliskan lulus.